akan dapat banyak banget ini pemirsa, suara yang begini yang banget kan. Halo pemirsa, hari ini aku bakal menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat ekor layangan yang super panjang. Nah langsung saja pemirsa, biar gak berlama-lama, langsung saja bagi kalian yang baru masuk ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan langsung saja kita akan mulai. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah kertas jagung. Ini adalah kertas jagungnya pemirsa, kalian bisa lihat modelnya seperti ini ya. Di sini kita sudah menyiapkan warna ungu, warna hijau dan juga warna merah. Selanjutnya kita ada lem. Lem seperti ini agar mudah kering dan juga mudah cepat menempel. Selanjutnya ada gunting. Gunting nanti kita gunakan untuk memotong. Dan yang terakhir juga di sini saya sudah menyiapkan 5 layangan. Nanti kita akan coba yang mana mau naik baru kita pasang ekor. Oke? Saja. Ini saya kasih batu dulu pemirsa biar gak terbang nanti. Kalau terbang di mana nyari layangan? Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan potong ini terlebih dahulu. Potongnya harus sama persis ya ukurannya. Kita akan potong seperti ini. Kita potong lagi semuanya. Nah, biar cepat ya pemirsa, kita lepas dulu ibunya cincinnya. Nah, sekarang kita bisa memotong dengan cara seperti ini, seperti lumpia. Nanti kita akan buka. Kita akan dapat banyak banget ini pemirsa, ekor yang seperti ini. Kita potong harus sesuai dengan ukurannya. Jangan ada yang kecil, ada yang besar, jangan seperti itu ya. Ini kita satukan warnanya, semuanya biru-biru. Sekarang sudah ungu, sekarang kita lanjut yang warna hijau. Ini adalah yang warna hijau pemirsa. Kita akan potong lagi yang warna hijau. Ukurannya harus sama ya. Di sini kita akan pisah yang warna hijau. Sekarang kita lanjut yang warna merah. Nah, sedikit informasi nih guys. Kertas jagung ini harganya sekitar 2.000. Di sini tadi kita beli dengan harga 1.800 untuk satu batang atau satu lembar. Kita belum tahu panjangnya berapa. Tapi kita akan lihat nanti waktu layangannya sudah dinaikkan. Oke pemirsa, sekarang waktunya kita akan menyambung semua potong-potongan dari kertas jagung ini. Kita mulai dari yang biru ya. Tadi kita mulai dari sini, sekarang kita akan buka seperti ini pemirsa. Nah, selanjutnya kita ambil ujung yang ini. Sekarang kita kasih lem. Kasih lem. Baru kita tempel seperti ini. Kasih lemnya harus rapi ya, biar nanti di atas ekornya tidak putus. Karena kalau putus itu sayang banget pemirsa. Jika sudah panjang, kita sudah sulit buatnya, nanti putus, aduh. Kita pastikan lagi bahwa ekornya sudah nempel dengan aman. Selanjutnya kita buka lagi dan kita tempel lagi. Nah guys, yang ini kita akan taruh dulu karena terlalu panjang ya. Ini sudah panjang, tambah yang ini. Sekarang kita akan langsung saja coba pasang di layangannya yang ini. Yang mana ini kira-kira mau naik ya? Kita akan coba dulu ya.
Oke pemirsa, jadi ini adalah ekornya. Masih kita tiban dengan power bank biar tidak terbang. Dan ini adalah layangannya dan di sana sudah siap untuk menerbangkannya. Ini adalah jam 6 sore. Semoga saja penerbangan kali ini berhasil pemirsa. Di sana becek. Kita harus hati-hati biar ekornya tidak kesana. Kalau kesana sudah dipastikan ekornya bakal putus. Oke. Dan kita siap-siap pemirsa. Yuk. Panjang. Pemirsa, panjangnya. Tarik, tarik terus. Ini keberatan ekor. Coba lagi sekali, guys. Putus ekornya, putus. Kita akan coba ulangi lagi pemirsa. Ini masih gagal karena ekornya banyak di sana. Pemirsa, itu adalah layangannya. Walaupun ekornya putus dan jadi pendek, tapi layangannya berhasil terbang pemirsa. Terlihat ekornya tidak terlalu berat ya, tapi kita mesti mengambil ekornya di sana tuh, di rumah tuh jauh banget. Kita harus ke sana nanti untuk mengambil ekornya, masih panjang banget, ada yang berwarna biru dan juga berwarna hijau. Dan ini layangannya sudah berhasil terbang pemirsa. Ya, kita bersyukur layangannya tidak nyikut nyangkut. Oke pemirsa, kita mau ambil dulu ya ekornya di sana. Ekornya terlalu panjang sampai di atap-atap rumah orang. Kita akan ambil terlebih dahulu, coba ke sana. Kita akan coba besok lagi ya. Karena hari juga sudah sore pemirsa. Dan inilah hasil layangannya. Kita sudah berhasil untuk menerbangkan ekornya. Walaupun ekornya nyangkut, tapi kita berhasil pemirsa. Dan besok kita akan uji coba lagi di tempat yang lebih luas. Oke pemirsa, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikannya. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan video informasi dari kita besok. So, bye-bye.